Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Saya bukan bergilik tetapi menari zapin, kata penyanyi dangdut sensasi Baby Sima 30 mengenai video dia menari gilik dalam satu persembahan di majlis rumah terbuka Aidilfitri dipercaya anjuran satu parti politik di Negeri Sembilan yang dikecam netizen selepas tular sejak kemarin. Baby Sima atau nama sebenarnya Nur Asima Ramli ketika dihubungi berkata, tarian gerak tari zapin dilakukannya itu ada berlaku kesilapan selain kedudukan kamera dari sebelah tepi menampakkan dia seperti rancak menari gilik. Baby Sima atau nama sebenarnya Nur Asima Ramli ketika dihubungi berkata, tarian gerak tari zapin dilakukannya itu ada berlaku kesilapan selain kedudukan kamera dari sebelah tepi menampakkan dia seperti rancak menari gilik. Saya pula dikenali sebagai penyanyi dangdut, jadi pantang bergoyang sedikit mesti punggung nampak seperti sedang menari gilik. Tapi saya sebenarnya saya menari zapin sahaja, katanya kepada Harian Metro. Penyanyi lagu lalai ini berkata, kain ketat yang dipakai juga menyebabkan kakinya tidak boleh melangkah lebar dan dengan jelas nampaklah dia seakan seronok bergelik di pantas itu. Apapun, terpulanglah pada netizen dan fikir dan cakap apa. Saya tak boleh nak tutup mulut orang. Saya tak kisah pun sebab itu aksi menari zapin ketika persembahan. Saya menari atas tuntutan kerja, lagipun tak akan nak menyanyi sambil berdiri tegak sahaja. Saya menari mengikut kesesuaian lagu dinyanyikan, katanya sudah lali menerima kecaman dan kritikan. Baby Sima yang kini berjaya menempa nama sebagai penyanyi di Indonesia juga bercadang ke negara itu pada Jun ini kerana ada urusan kerja yang membabitkannya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.